Sebab tu sebab sewajarnya kita faham dulu dasar. Dasar inilah yang kita praktikan untuk semua hal keadaan. Itu asal dan dasarnya. Wallahu a'lam. Jadi kata Imam Musyaukani, walaupun bersendirian, ini sesuai dengan perkataan sahabat Nabi. Ha? Kata sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sesungguhnya kebenaran itu kebenaran al-jama'atu ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa-apa yang bertepatan dengan kebenaran walaupun engkau bersendirian. Kadang-kadang orang kata al-jama'ah, masing-masing mengaku kelompok dia adalah al-jama'ah. Bahkan hari ini parti-parti pun kata kami al-jama'ah. Parti ini pun kata kami al-jama'ah. Ini pun kata kami al-jama'ah. Mana-mana kelompok mengaku kami adalah al-jama'ah. Maka jangan keluar daripada kami. Maka semua adalah sokong kami. Ini merupakan penggunaan komersialiskan hadis Nabi SAW untuk kepentingan-kepentingan peribadi dan kepentingan-kepentingan kehidupan manusia, kehidupan mereka sahaja. Sebenarnya al-jama'ah telah diberikan maksudnya oleh para sahabat Nabi. Pasti apa orang nak sangat perkataan al-jama'ah ni? Sebab Nabi menjanjikan, Nabi sebut al-jama'ah inilah yang akan kekal berdiri dan berpijak di atas petunjuk Nabi SAW. Dan mereka inilah satu-satunya kelompok yang akan masuk syurga. Jadi masing-masing berebut perkataan ni. Kami jama'ah. Loh, kami al-jama'ah. Loh, kami al-jama'ah. Tuan-tuan dan puan sekalian, al-jama'ah disebut oleh sahabat Nabi pengertiannya. Nabi bagi pengertian juga, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berpijak di atasnya. Jadi nak tentukan orang itu al-jama'ah ataupun tidak, tengok sesuai tak tindakannya, perkataannya, perbuatannya dengan petunjuk Nabi dan para sahabat. Itu satu. Yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, ma wafaqal haqq wa mutawahhid. Jemaah itu adalah apa-apa yang bertepatan dengan kebenaran walaupun engkau bersendirian, walaupun seorang-seorang saja, walaupun kata 2-3 orang saja, nama kata bertepatan dengan kebenaran tetap. Dan jangan sama sekali kita jadikan perbezaan yang kita lihat di hadapan kita, wih, orang tu buat lain, terus kita judge dia salah. Tak boleh. Kita kena teliti dan kita kena kaji.